Memang kita tidak nafikan ya, setiap negara ada mempunyai banyak alutsista. Tidak kurang juga dengan alutsista yang mereka rahsiakan. Kerana tidak boleh ditonjolkan semua guys, kerana itu adalah rahsia kerajaan. Apabila diserang, barulah mereka mengeluarkan satu persatu senjata ataupun alutsista-alutsista rahsia mereka tersebut. So bagaimana ceritanya guys? Mari kita sama-sama tonton Direction bersama dengan saya. Jom! Hai guys, assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebab baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Bukannya apa guys, supaya kita sentiasa beramal ibadah kepadanya. Itu yang dimahukan oleh Allah SWT. Okey guys, hari ini saya hendak mentionkan lagi satu lagi video daripada Laikma Miltek. Kini subscribernya adalah 475,000. Wow, sangat banyak guys. Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda juga, iaitu channel Laikma Miltek. Kini tajuk yang kita mahu reactionkan hari ini iaitu katanya di sini, mungkinkah TNI punya alutsista rahsia? So bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom! Mungkinkah jika TNI sebenarnya memiliki kapal selam rahasia? Beberapa kapal selam mungkin nomor lambung sama, tapi dirahasiakan dan tidak diungkap ke publik. Disembunyikan di pangkalan rahasia di Natuna. Atau Indonesia sebenarnya memiliki rudal balistik yang tersembunyi di dalam silo di bawah tanah. Itu rahasia. Pertanyaan semua, apakah TNI memiliki alutsista rahasia adalah pertanyaan yang tidak bisa kita jawab. Misalnya pun ada alutsista yang dirahasiakan, tentu kita tidak tahu. Namanya juga rahasia. Kalau diketahui, rahasia, itu bukan rahasia. Kalau sudah kita ketahui, bukan rahasia guys. Betul tak? Apa yang dikatakan Amin itu betul lah tu. Benda yang rahasia tidak boleh orang tahu. Rakyat macam kita biasa ni tak boleh tahu. Kecuali mungkin presiden yang hanya boleh tahu ya, iaitu Menhan boleh tahu, menteri-menteri yang bekerja di dalam negara, negeri baru saja yang boleh tahu. Untuk rakyat macam kita biasa, tak boleh. Memang tak boleh kan. Sebab itu setiap presiden ataupun setiap perdana menteri akan angkat sumpah sebelum mereka menjadi pemerintah. Biasanya begitu untuk menyimpan rahsia kerajaan. Sekarang pertanyaannya, apakah TNI atau militer negara manapun perlu merahasiakan alutsistanya? Atau bisakah keberadaan suatu alutsista dirahasiakan? Kita akan membahasnya dalam video ini. Ada sebagian orang yang menganggap keberadaan alutsista adalah hal yang rahasia. Negara merahasiakan kekuatan militernya agar tidak diketahui negara lain. Kalau bisa, ketika membeli pesawat tempur, jangan sampai negara lain tahu. Benarkah demikian? Sebenarnya, kepemilikan alutsista bukan hal yang harus dirahasiakan. Bukan begitu cara mainnya. Justru sebaliknya, alutsista yang dimiliki harus dipamerkan, ditampilkan dalam parade, dan digunakan dalam latihan militer yang diliput oleh media massa. Tujuannya adalah memberikan efek deteren, bahasa kasarnya menakut-nakuti negara lain. Inilah mengapa negara seperti Amerika memamerkan persenjataannya melalui media massa, internet, bahkan melalui film-film. Benar-benar Indonesia, Amerika biasanya akan mempamerkan alutsista mereka di dalam film-film guys, untuk menakut-nakutkan negara lain. Memang tidak nafikan. Kementerian Pertahanan Rusia selalu memposting di media sosial setiap kali berhasil melakukan uji coba rudal baru. Memang betul, Rusia pun sama. Kegunaan suatu alutsista bukan hanya pada saat berperang, tetapi pada saat damai pun, alutsista seperti pesawat tempur, kapal perang, tank, dan lain-lain, keberadaannya sudah berguna, meskipun tidak pernah digunakan menembak musuh. Kita ambil contoh, misalnya Indonesia membeli sistem rudal pertahanan S-400 dari Rusia. Ingat, ini seandainya. Setelah membeli, lalu sampai 10 atau 15 tahun kemudian, tidak pernah ada satupun pesawat tempur asing yang memasuki wilayah Indonesia tanpa izin. Betul guys ya.
Kadang-kadang setiap negara dia membeli alutsista tu, dia tidak gunakan pun, kadang-kadang sampai 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun pun tak gunakan. Tetapi waktu dia beli tu, dia tayangkan pada media sosial, pada TV, berita, supaya negara lain akan tahu dia ada, iaitu salah satu alat yang canggih untuk anti pesawat apa semua, anti pesawat tempur dia ada. Bermakna mereka tidak akan berani untuk masuk ke negara kita apabila mereka mengetahui kita ada alutsista yang sehebat itu. Itu adalah salah satu cara juga sebenarnya, guys, untuk kita melarang negara lain untuk menyerang negara kita. Betul juga apa kata oleh admin ni. Jom kita sambung semula. Setelah 15 tahun, rudal-rudal yang dimiliki tersebut harus dipensiunkan dan diganti yang baru karena sudah kadaluarsa. Rudal-rudal berharga puluhan miliar itu tidak pernah digunakan satupun. Apakah pembelian rudal itu sia-sia? Tidak, rudal itu sudah berguna, yakni dengan keberadaannya. Betul. Mungkin jika tidak ada rudal tersebut, banyak pesawat asing seenaknya masuk ke wilayah udara Indonesia, melakukan misalnya pengintaian atau maksud tercela lainnya. Betul. Rudal-rudal pertahanan udara yang dimiliki telah mencegah hal tersebut terjadi. Betul. Hanya dengan keberadaannya. Dengan adanya saja rudal itu, tak perlu untuk dilancarkan pun dia punya roketnya ataupun rudalnya. Cukup dengan kita menayangkan kita ada membeli, negara lain pasti sudah takut. Dia tahu, wow, hendak serang Indonesia. Oh, jangan. Dia ada rudal anti pesawat. Kita jangan main-main. Itulah kegunaannya. Walaupun dia tak digunakan untuk menembak, tetapi ditayangkan saja pun sudah cukup. Betul, guys? Dan agar maksud itu bisa terwujud, negara lain harus tahu jika di Indonesia memiliki rudal pertahanan udara yang canggih. Inilah fungsinya alutsista yang dimiliki suatu negara ditampilkan atau dipamerkan. Betul. Jika tidak, justru akan berpotensi menyulut konflik yang tidak perlu. Mari kita ambil contoh kapal selam. Jika Indonesia memiliki armada kapal selam yang kuat, misal jumlahnya belasan, maka kapal perang negara lain tidak akan berani memasuki wilayah laut Indonesia. Coba bayangkan jika seandainya Indonesia memiliki banyak kapal selam tapi dirahasiakan. Negara lain tidak ada yang tahu. Mereka tahunya 3 kapal selam Indonesia sedang parkir di Surabaya, dan yang satu sedang turun mesin di PT PAL. Karena merasa aman, mereka berani belusukan piknik jauh ke wilayah laut Indonesia. Benar. Akhirnya, kapal asing itu ditembak dan ditenggelamkan oleh kapal selam yang dirahasiakan. Hal tersebut tentunya akan memicu konflik dan bisa terjadi perang yang sebenarnya tidak perlu. Ya, betul juga. Karena itulah, tidak ada untungnya merahasiakan kepemilikan alutsista. Justru lebih banyak ruginya. Betul juga, guys. Sebenarnya alutsista ni tidak perlu dirahsiakan. Contoh seperti kata admin tadi, kalau kita merahsiakan pun ada sesuatu buruk yang akan berlaku juga. Itu yang tidak bagusnya. Ada lagi orang yang berpikir, melihat luasnya wilayah perairan Indonesia, tidak mungkin hanya dijaga oleh 4 kapal selam. Betul. Logikanya, dengan wilayah seluas ini, harusnya ada belasan kapal selam. Pasti ada 10, ada kapal selam yang disembunyikan. Tetapi ini adalah logika yang sesat. Sama saja kita berlogika seperti ini. Pak Tony adalah seorang ayah dengan 6 orang anak. Dia bekerja sebagai buruh pabrik dengan gaji UMK. Dia punya kendaraan berupa 1 sepeda motor. Lalu ada orang yang berlogika dengan 6 orang anak atau 8 anggota keluarga. Logikanya Pak Tony pasti punya mobil, karena dibutuhkan minimal 1 mobil sebagai kendaraan yang bisa mengangkut mereka semua. Pasti Pak Tony menyembunyikan mobilnya di suatu tempat rahasia. Inilah logika yang keliru. Kalau bicara kebutuhan, dia memang butuh mobil. Tapi apa daya, kemampuan keuangannya belum memungkinkan untuk membeli mobil. Jadi mari kita realistis, tidak usah menghayal yang macam-macam. Alutsista yang memberikan efek deteren pasti dipublikasikan, bukan? Betul juga apa yang dikatakan lah Admin Laikma Miltek ni. Tidak perlu kita nak merahsiakan. Kalau kita mampu membeli mobil, contoh macam tadi pakcik tu tadi yang dia perumpamakan, dia tidak mampu lagi untuk membeli mobil, terpaksalah walaupun 6 orang anak, pakai sajalah motosikal tersebut, kan, guys? Betul, eh? Rahasiakan. Hal-hal yang dirahasiakan terkait alutsista adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis. Seperti bagaimana detail cara kerjanya atau spesifikasi yang sangat detail.
Lokasi penempatan alutsista strategis, semisal peluncur rudal pertahanan udara, juga biasanya dirahasiakan. Yang juga dirahasiakan oleh militer terkait alutsistanya adalah hal yang terkait kelemahan. Misalnya, ada sistem persenjataan pesawat tempur yang rusak dan tidak berfungsi. Kapal selam yang tidak bisa menyelam sesuai kedalaman yang seharusnya. Suku cadang dan amunisi tank yang menipis, dan lain-lain. Ya guys ya, yang patut dirahsiakan adalah kelemahan alutsista kita. Itu yang patut dirahsiakan. Kerana apa? Bila musuh tahu kelemahan kita, musuh senang menyerang. Tapi apa kehebatan yang kita ada, kekuatan yang kita ada, tonjolkan saja supaya apa nama orang kata, musuh tidak berani untuk menyerang kita. Hal-hal tersebut adalah rahasia yang harus ditutup rapat-rapat. Ya. Tetapi, apakah ada persenjataan yang dirahasiakan? Tentu saja ada. Ada beberapa alasan negara merahasiakan persenjataannya. Yang pertama, adalah keberadaan senjata tersebut merupakan pelanggaran aturan internasional atau perjanjian dengan negara lain. Contohnya, ranjau darat. Misalnya Indonesia memiliki ranjau darat, hal itu pasti dirahasiakan karena Indonesia ikut meratifikasi perjanjian pelarangan ranjau darat. Atau misalnya gitu. Amerika dan Rusia, mereka memiliki perjanjian pembatasan kepemilikan hulu ledak nuklir. Mungkin saja Amerika atau Rusia memiliki jumlah hulu ledak nuklir melebihi batas perjanjian itu. Dan tentunya hal tersebut dirahasiakan. Maknanya ada juga senjata yang dirahasiakan, tetapi senjata-senjata yang melanggar aturan internasional, itu yang dirahsiakan. Okey, jom kita sambung. Yang juga sering dirahasiakan adalah yang terkait dengan misi pengintaian. Misalnya pesawat mata-mata. Intinya, alutsista yang digunakan untuk mengintip negara lain. Sama seperti pemuda cabul yang suka memasang kamera di kamar mandi, dia tidak akan memamerkan di Facebooknya kalau dia punya spy cam baru. Betul. Senjata yang juga dirahasiakan adalah senjata yang masih dalam tahap pengembangan dan pengujian. Ini untuk mencegah musuh melakukan antisipasi dengan melakukan riset untuk menangkal senjata baru tersebut. Ini artinya negara yang bisa merahasiakan alutsistanya adalah negara yang mampu membuat sendiri persenjataannya. Selama persenjataan masih dibeli dari negara lain, maka tidak akan bisa dirahasiakan. Betul. Minimal negara penjualnya tahu. Negara produsen, ketika alutsistanya dibeli oleh negara lain, dia juga ingin dipublikasikan seluas-luasnya. Betul. Karena transaksi itu merupakan bentuk promosi yang bagus. Ya, benar. Dalam era global seperti ini, produksi suatu alutsista melibatkan suplai dari banyak negara. Misal, bahan bacanya dari Jerman, mesinnya dari Inggris, perangkat optiknya dari Swiss, dan komponen-komponen elektroniknya dari Taiwan. Hanya negara yang memiliki lengkap segala jenis industri di dalam negerinya yang mampu memproduksi alutsista secara rahasia. Itu pun harus mengorbankan efisiensi biaya dan produksi. Sampai jumpa. So okay guys, kita dah reaction tadi bagaimana kata oleh Laikma Miltex, bagaimana katanya ada senjata yang perlu dirahsiakan. Sepertinya rahsia yang perlu kita ketahui iaitu senjata itu melanggar aturan internasional, itu patut dirahsiakan lah, kerana mungkin ada dia punya peralatan-peralatan yang tidak patut digunakan sebagai senjata dan sangat berbahaya seperti nuklear. Nuklear contohnya macam kita tengok Rusia, mungkin dia ada membuat nuklear yang banyak tetapi dia tidak berani untuk mendedahkan pada dunia yang dia ada banyak nuklear, dia rahsiakan. Dan seperti Amerika pun sama, ataupun mungkin Korea Utara pun sama, Korea Selatan pun sama, mungkin mereka ada punya alutsista-alutsista yang canggih-canggih, dan juga China pun sama, tetapi mereka rahsiakan. Adalah salah satu mungkinnya kerana mereka menyimpan terlalu banyak nuklear. Mungkin hanya 10 ataupun 20 saja yang dibenarkan, tetapi mereka menyimpan nuklear terlebih daripada yang dibenarkan oleh aturan internasional. Dan begitu juga tidak perlu dirahsiakan sebenarnya senjata-senjata, dan tidak perlu kita nak sorok, atau kalau orang Malaysia kata sorok, ataupun nak rahsiakan kepada orang awam.
Kerana apa? Ia adalah bagus untuk kita mendedahkan kepada dunia yang kita mempunyai banyak alutsista yang hebat-hebat dan canggih-canggih. Supaya apa? Supaya negara lain tidak berani untuk masuk ke negara kita. Tetapi jika ada kelemahan pada alutsista kita, itu patut dirahsiakan. Kerana apa? Bila musuh tahu kelemahan kita, mereka akan mudah untuk menyerang kita. Betul apa yang dikatakan oleh Lagma Miltek ini. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiada dalam Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng. Tanda sokongan anda juga kepada Brozul Channel. Saya minta maaf kiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction untuk anda semua. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.